Indonesia. Ah, ha. Ah, ah, ah. Sama saya juga baru kenal. Ngelewat di beranda doang Pak, di YouTube, tapi baru kenal sekarang langsung. Halo, halo, kita tiga YouTuber nih. Kuantung ya. Udah mulai syuting. Mulai. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Anda Lucia. Kebetulan saya baru tiba mid Februari tahun ini dan diberikan kepercayaan oleh Pak Konjen untuk menangani persoalan-persoalan ekonomi bersama dengan rekan kerja saya Pak Adi. Malam ini saya akan memfasilitasi kegiatan kita yang diberi nama networking event KJRI Guangzhou, ini agak distorsi, bersama dengan komunitas pengusaha dan profesional Indonesia, khususnya di kawasan Tiongkok Selatan. Di KJRI sendiri kita menerima banyak sekali permintaan pertemuan, kemudian juga undangan-undangan untuk Indonesia bisa berpartisipasi di berbagai pameran ataupun conference yang besar-besar ya, yang diadakan khususnya di wilayah Tiongkok Selatan ini. Jadi mudah-mudahan event hari ini bisa menjadi semacam avenue untuk saling berkenalan. Mungkin tanpa berpanjang lebar, karena ini memang Pak Konjen sudah gelisah, ada sekitar tebel banget itu apa namanya sambutan beliau, mungkin sekitar dibacakan mungkin satu jaman ya Pak ya, jadi there with us gitu ya, satu jaman. Dan kami hormati Bapak James Hartono, Presiden Inacham atau Indonesian Chamber, berkedudukan di Shanghai tapi seharusnya mencakup pula seluruh Tiongkok. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di sini. Bapak Suprapto Santoso atau lebih dikenal dengan Pak Patong, owner United Harvest Indonesia atau Pak Patong, mungkin sebagian sudah tahu itu adalah keripik udang dan berbagai macam keripik di Tiongkok ini pasarnya. Komunitas pengusaha dan profesional di kawasan Tiongkok Selatan, terutama di Provinsi Guangdong, Provinsi Fujian, Provinsi Guangxi. Kami juga ini Hainan ada ya, dari Provinsi Hainan, rekan-rekan staff KJRI yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Ben Perkasa Derajat, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou yang mencakup 4 provinsi di Tiongkok Selatan. Tentunya pertama-tama kami ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada juga para profesional. Ada YouTuber 3, karena YouTuber adalah profesional. Dan itu banyak dapat duitnya kalau udah gede subscribernya. Dia gajinya 2,5 kali lebih besar dari gaji saya. Nah itu profesional. Saya kira itu profesional. Pokoknya batasannya siapa yang menghasilkan, warga negara Indonesia yang menghasilkan uang di sini, kita undang. Nah, itu aja. Gampang aja lah. Kalau kita kan malah spending uang kan, orang KJRI itu yang menghasilkan uang. Ya, Menlu baru bertemu dengan Menlu yang baru, Shen Gang, Menlu RI ya. Banyak isu-isu yang dibahas. Tentunya yang paling penting adalah kerjasama ekonomi dan perdagangan. RRT tentu saja mitra terbesar Indonesia dalam hal perdagangan. Kita mungkin nomor 11 ya dari sudut pandang RRT, tapi kalau dicampur dengan ASEAN, semua itu nomor 1. ASEAN itu mitra dagang Tiongkok nomor 1, mengalahkan Amerika dan Eropa. Kedua, investasi sangat penting juga ya. Kita masih memerlukan investasi, dan di mana investasi yang
high quality investment yang bisa meningkat. Isu ketiga adalah kesehatan, bagaimana kita post pandemic ini bisa benar-benar dijaga gitu ya. Kita melihat betapa dunia ini menderita selama 3 tahun terakhir karena pandemiknya. Apakah ada pandemi-pandemi lain itu yang harus diantisipasi. Kunming Citylink, Kunming Denpasar, 4 kali ya, udah, itu udah. Di Chengdu juga ada direct flight. Terus mana lagi? Ya, itu dan mungkin beberapa lagi ada ya. Ada lagi. Jadi ini akan semakin meningkatkan terutama ke Jakarta dan Bali sehingga nanti akan pulih, penerbangan akan pulih. Kalau pulih, harga-harga tiket juga akan pulih lagi lebih gampang. Di Tiongkok Selatan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah powerhouse-nya ekonomi Tiongkok. Kuantong itu provinsi dengan GDP terbesar di RRT, 2 triliun US dollar. Indonesia 1 triliun, satu negara. Kemarin saya baru bertemu dengan gubernur, dia pokoknya meningkat lah ya. Dan di sini juga ada bentar-bentar, perdagangan Indonesia mengalami peningkatan 14% dari Kuantong di rumah sakit, CT scan, X-ray, itu filmnya itu ya kita yang produksi di Nanning di Pangco sampai saat ini. Ketua PPLN yang ngurusin ini. Selamat malam semuanya, nama saya Andrew Jonathan. Saya juga berada di bidang logistik untuk ke Indonesia. Sudah 10 tahun di sini. Dan juga saya punya perusahaan untuk clearance barang-barang masuk dari luar ke China. Kalau ada mau dibantu, bisa kita bantu. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya, nama saya Gina Dewi, saya dari Fujian. Saya di China udah lama sekali nih, dari tahun 98 ya. Udah 20. Saya bergerak di bidang usaha wallet. Nanti kita punya brand wallet di sini dan buka restoran wallet di sini juga. Wow. Trading barang dan jasa. Mahasiswa di Guangzhou. Jika mahasiswa bisa bantu usaha bapak atau ibu, bisa kontak saya. Kita bantu. Selamat malam, nama saya Sally. Saya dari tahun 2013. Pesan mbak. Saya bergerak di bidang online, jual makanan, bumbu-bumbu dan lain-lain. Dan ada resto sate juga. Dan saya mau ucapin terima kasih kepada Bapak Prapto yang sudah mendukung saya selama ini. Terima kasih Pak. Saya mewakili suami saya menghadiri acara ini, Pak Jan. Kita tuh trading di sini dan juga ada import kopi coklat dengan mungkin sarang burung tapi kecil, gak sebesar Gina. Ya, asli dari Bandung. Kita bergerak di bidang restoran Indonesia dan Malaysia. Untuk sementara kita di Xiamen sama di Fuzhou. Ya, pasti. Selamat malam semuanya, nama saya Faldi. Saya bisnisnya di Shenzhen. Kebetulan saya bisnisnya bergerak di bidang logistik. Ya, terima kasih. Dari Bandung dan saya punya YouTube namanya Pope Family. Tolong di subscribe ya. Semua ya, saya juga. Dan boleh buat para teman-teman di sini yang pengusaha, boleh juga nih nampil di vlog saya, bisa saya bantu promosi. Meskipun sekarang ini subscriber saya masih 23.000, tapi saya yakin saya juga bisa nunggu 1 juta subscriber. Yeah. Amin. 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 Bukan apa-apa, ini udah diundang. Saya terima kasih sekali. Kalau misalkan butuh translator atau apa, bisa cari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Akai. Biasa Akaryanto, nama aslinya. Saya bergerak di jasa jualan online. Selamat malam, saya Udi, based di Shenzhen. Saya buka trading company. Base saya itu jual beli uang Cina kuno. Usaha restoran, tapi sekarang karena pandemi kita lagi vakum, jadi kita lagi cari cari waktu yang tepat untuk kita buka lagi. Ya.
Oke, teman-teman dukung ya. Tapi bahannya dukung. Nah, kita bentuk asosiasi ataupun. Iya. Dukung sekali karena kita bisa saling link, bisa saling sharing, berbagi pengalaman. Saya kira ini perlu sekali buat kita semua. Selamat malam semuanya. Nama saya Fandi. Kita bergerak di bidang aksesoris komputer. Kita satu-satunya brand Indonesia yang sudah berkembang. Selamat malam semuanya. Nama saya Fandi. Saya adiknya Fandi. Ya, kita berdua di sini berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Selamat malam, nama saya Edika Midi. Saya di sini dari tahun 92 dan bergerak di bidang pertanian, asal dari Lampung. Ya, nama saya Andrew, saya di sini dari tahun 2006. Saya bergerak di bidang teknologi networking jaringan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nama saya Tessa. Saya tinggalnya di Liuzhou. Kita mau foto nih teman-teman. Foto di tangga deh. Foto dulu ya Bu. Caranya seru juga. Dan ini para pengusaha yang ada di Tiongkok Selatan dan profesional. Say hello teman-teman di Indonesia. Sekarang kita mau pulang. Kita mau pulang dulu. Pulang dulu maksudnya mudahan dulu mau dilanjut makan nih teman-teman. Jadi vlognya sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita mau cicip makanannya nih teman-teman. Ada soto ayam nih. Soto, bukan. Wah. Soto itu daging. Oh, soto daging. Ah. Ini ada capcay. Capcay. Ini telur. Ada ya. Sate ayam Indonesia, teman-teman. Ini apa, Bu? Sate ayam, ikan asam manis. Oh, ikan asam. Ikan asam manis. Rendang. Rendang sapi dan nasi. Wah, di sini masih ada juga, teman-teman. Ya, kopi. Wah, di sini ada macam-macam. Ih, ini ada martabak manis, teman-teman, di sini. Ayo, iya, silakan nanti kita cicipin. Ayo. Masnya koki ya? Koki. Kenalan dong, halo namanya siapa? Saya Dedi. Deni. Dedi. Oh Dedi. Dedi. Salam kenal ya Mas Dedi. Saya Santi. Terima kasih ya Santi atas kedatangannya di acara KJRI. Apa nih teman-teman yang nitip salam buat Bapak juga nih di komen-komennya ya teman-teman. Salam kembali KB itu baik banget teman-teman. Semua sehat. Amin. Selamat puasa bagi yang akan menjalankan ibadah. Ada mudah-mudahan kita Ya Pak, Bu. Kita nusan sia-sia ya. Bye. Yuk, bye. Besok sekolah nih.